Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game Ragnarok Origin ya. Oke teman-teman ya, jadi ya kita sudah sampai ya beberapa hari atau beberapa minggu di Ragnarok Origin ya cuy. Dan kita bakal coba untuk lanjutkan story dan pastinya ya kita bakal coba untuk melakukan ya untuk melakukan top up lagi seperti biasa cuy. Gue salin dulu untuk kode rahasianya ya. Oke ya, jadi teman-teman ya, kita bakalan coba ya cuy, bakalan coba ya, sebelum memulai game ini cuy, sebelum memulai game ya, gue mau kasih kalian ya gift code cuy. Sebelum memulai game ini, gue mau kasih kalian gift code ya. Ada gift code yang udah gue dapetin cuy, dan ini bisa kalian klaim juga ya, bisa kalian klaim juga. Oke, jadi untuk gift code-nya ini ya, Untuk gift code-nya ini GOC ya. Ini GOC RO ya. GOC RO O6 cuy. RO 6 cuy. Ragnarok Origin kali ya. RO 6 GOC RO O6 atau R006 ya. Oke, jadi ya kalian bisa mendapatkan ya cuy, bisa mendapatkan reward dengan ngeklaim kode tersebut. Ini kode ya dari GOC cuy buat kalian ya. Thank you GOC ya, thank you GOC Pay untuk kode redeemnya. Dan kayaknya kita bakalan coba untuk masuk dulu ke dalam permainannya ya, ke dalam permainannya. Dan gue mau cek dulu ya cuy, soalnya buat gacha ya cuy, gue pengen coba gacha pet cuy atau gacha kostum ya. Gue pengen coba gacha pet atau gacha kostum juga, karena kostumnya lumayan menarik ya, lumayan bagus cuy. Seriusan, lumayan bagus ya. Tapi kayaknya gue masih kurang nyanberry ya, masih kurang nyanberry. Oke, mantap banget bos. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, kita gaskan dulu. Nih lumayan ada reward cuy, ada reward ya. Kita klik-klik dulu semua, lumayan ya dapat rewardnya. Apa ini cuy, 3 ya. Oke, kita lanjutin di sini ya. Carilah tempat tersembunyi ya, lalu berubah menjadi anggota kependetaan. Kemarin gue udah jadi anggota kependetaan cuy. Gue sebenarnya males nih jadi anggota kependetaan nih cuy ya, soalnya oke lanjut ya, kita masuk ke Prontera di sini cuy. Masuk ke Prontera, terus kemudian kita jalan entah kemana ini cuy ya. Kita bakal mencari ya, mencari anggota kependetaan ya, dan kita bakal coba untuk bergabung di dalamnya ya. Dan mungkin kita bakal ini cuy. Wow, udah berubah udah berubah cuy, sudah menggunakan kostum kependetaan. Luar biasa, aku mau mengikuti blessing ya cuy, aku mau mengikuti blessing. Mantap jiwa, mantap jiwa cuy ya. Oke lah, tidak apa-apa teman-teman ya. Tidak apa-apa, gue tar dulu cuy. Gue pengen lihat dulu nyanberry gue di sini hanya 80 ya. Nyanberry gue di sini hanya 80 ya. Dan kayaknya kita bakalan coba ya untuk top up lagi cuy di Ragnarok Origin ya. Karena ya saat top up ya, saat top up ini mungkin ya ada promo-promo atau event-event yang lagi berlangsung ya di GOC Pay ini ya. Karena GOC Pay ini ya merupakan tempat top up ya, atau website top up yang paling nyaman menurut gue cuy, dan banyak promo-promonya di sana ya. Banyak promo-promonya di sana. Oke, dan sekarang gue mau beli nyanberry terlebih dahulu ya, guys. Mau beli nyanberry terlebih dahulu. Tadi untuk ID gue udah gue copy ya, dan sekarang saatnya kita masuk ke websitenya GOC Pay. Let's go. Oke teman-teman, dan sekarang ya kita sudah berada ya di websitenya GOC Pay. Oke, jadi GOC Pay ini lagi mengadakan event atau lagi ada promo ya. Jadi untuk spesial event Ragnarok Origin bersama GOC Pay ya. Dapatkan cashback ya. Dapatkan cashback langsung sebesar 50.000 ya, pakai GOC wallet ya, dan juga redeem code spesial item Ragnarok Origin ya. Jadi buat kalian yang mau top up dan mendapatkan cashback langsung ya, silahkan top up di GOC Pay ya. Mantap. Dan di sini gue bakal memilih Ragnarok Origin, dan terus kemudian gue bakal top up ya di sini. Seperti biasa ya, kita hanya memasukkan kode rahasia in game, terus kemudian klik yakin ya, aku yakin, terus kemudian pilih server gue Prontera 2, terus kemudian pilih YPMC, dan di sini gue bakal top up ya dengan menggunakan GOC Pay ya, terus menggunakan GOC wallet seperti biasa ya. Terus di sini gue bakal pilih 40 nyanberry ya, gue bakal pilih 40 nyanberry. Nah, di sini gue bakal memasukkan ini ya, bakal memasukkan email gue dulu sebentar. Oke, dan langsung kita klik continue di sini ya. Oke, nice. Lagi diproses dulu ya. Tinggal login dan sudah berhasil ya. Cepet banget cuy, cepet sekali ya. Secepat kilat, dan langsung oke ya. Langsung oke.
Mantap banget, mantap banget. Oke ya. Jadi untuk top up-nya sudah selesai dan saatnya kita kembali ke in game ya. Saatnya kita kembali ke in game. Let's go. Apakah nyan berry kita bertambah? Oke, kita udah kembali ke in game. Ya gue pengen lihat apakah nyan berry gue bertambah dan nyan berry gue jadi 120 cuy. Jadi 120. Mantap banget ya. Jadi menurut gue ya top up di GOCP ini sangat aman, nyaman dan juga sangat mengasihkan gitu dengan promo-promonya yang banyak banget ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan untuk in game-nya di sini ya. Gue bakal mengikuti proses doa yang underground ya, untuk underground bazar. Apa cuy? Apa ini? Oke ya, jadi kayaknya kita bakal coba dulu. Oh begini ya. Begini. Lucu seriusan, lucu. Oke, ke kanan. Terus kemudian ke kiri. Oh, berdoa dulu, pray dulu ya, berdoa. Berdoa. Terus habis berdoa nih ngapain nih cuy? Habis berdoa nih ngapain ya? Kita ikutin ya, ikutin mereka kayaknya ya. Ikutin mereka ya. Ikutin mereka atau enggak nih cuy? Kayaknya sih ikutin ya. Oke, mantap cuy. Dan dulu nih, kemana nih? Kemana nih cuy? Biarawati. Aduh, kamu terlalu jauh dari party. Aduh, jangan. Party, ikut dong saya. Nah, jangan terlalu jauh dari party katanya. Jangan terlalu jauh dari party. Oke, terus kemudian kayak begini ya. Ini mau jadi apa sih? Mau jadi apa sih ini? Ini mana sih quest selanjutnya ini? Aksi salah cuy. Waduh, gimana gue? Bingung gue, amati dan tiru. Oh, amati dan tiru action party ya. Oke, terus. Oke, nice. Hampir selesai cuy. Oke, nice. Sudah berdoa. Mantap cuy. Kelar cuy. Amati. Ntar dulu santai cuy. Terlalu jauh. Santai, gue kan baru. Anggota baru bos. Anggota baru. Slow. Namanya anggota baru. Oke, masuk kita malam kul hujan di Frontera. Siap. Jadi kita sudah berhasil ya untuk memasuki ya, untuk memasuki tim doa. Nggak kaku aja. Aku andalah anggota kebendetan. Gue cuma untuk masuk doang ke sini cuy kita ya. Aduh, hina sekali Anda ya. Oke, nice, kita sudah masuk ke dalam kastilnya ya. Sudah masuk ke dalam kastilnya, ambil cash ya. Hajar. Nice, cepat membaca. Ya, temukan Soul Shard ya, Soul Shard Lucy di lokasi kebakaran. Baca mantra untuk memasuki Aether Dimension. Oke. Mana sih ini kali ya? Di mana Aether Lucy? Di sini kali bukan? Ini gimana, cuy? Oke, usir Repent Whisper ya. Gimana cara usirnya? Oke, gini ya. Ini terlalu dekat, cuy. Terlalu dekat. Oke, whisper kita usir dulu ya. Ini whispernya baru satu ya. Baru satu nih, harus usir tiga whisper ya. Harus usir tiga whisper. Gila, udah kayak ini ya. Udah kayak zombie cuy whispernya. Udah kayak zombie. Oke, nice. Cakep. Usir. Oke. Repenger whisper itu yang mana? Ini gue ngajar whisper terus kagak kelar-kelar cuy. Bukan ini ya. Repenger whispernya. Nah ini pada mati terus tapi gue gak bertambah poinnya cuy. Aduh, minggir dong, minggir, kroco nih, yes, kelar. Satu lagi, oke, nice. 2/3 cuy, 2/3, 2/3, oke, kita ambil dulu. Kumpulkan shard soul ya, ini gue ngumpulin shard soulnya. Baru 2/3. Satu lagi di mana nih cuy? Ini kok kameranya jadi deket-deket begini cuy. Pusing pala gue. Nah ini dia satu lagi. Ini dia satu lagi ya. Kelar harusnya cuy. Harusnya sih kelar ini. Harusnya kelar. Oke, cakep. Mati koe. Tinggal whisper-whisper kecilnya ya. Tinggal whisper-whisper kecilnya yang harus kita bunuh semua cuy. Harus kita bunuh semua. Oke, mantap. Cakep. Mamam. Kita ambil dulu untuk soulnya ya. Soulnya sudah kita ambil.
Dan ini dia, kita dapetin ya soulnya. Mantap sekali bos ya. Harusnya sih udah kelar ini ya. Harusnya udah kelar ya. Alurnya udah kelar ya. Nice, kelar juga cuy. Kelar juga ya. Gila cuy, sangat susah banget ya. Lumayan susah cuy questnya ya. Lumayan susah questnya. Oke, sekarang kita sudah di Frontera lagi. Sekarang kita ya, Lucy telah ditemukan kembali ke gereja dan berikan soul shard kepada Bam ya. Kita bakal memberikan ya soulnya kepada si Bam ya. Jangan-jangan nanti si Bam yang jadi penjahatnya nih cuy ya. Dia ngumpulin soul terus dari tadi ya, nyuruh-nyuruh kita doang untuk mencari soul nih. Soul orang-orang pada keren ya. Pet sama soul orang-orang udah pada keren banget ya. Gue doang yang bapuk nih di sini. Seriusan, gue doang yang bapuk ya. Oke, mantap. Nice ya. Gue dapat gak nih? Dapat Grand di Katedral ya. Kok kayak sama gitu. Namanya Grand Katedral. Namanya sama Grand Katedral cuy. Oke, mantap. Oke, nice. Sudah kita dapatkan jadi pin power cuy. Oke, GG WP sih ini cuy. Mantap. Oke teman-teman ya, kayaknya gue sekarang lagi ngumpulin kristal dulu terus kasih lagi ke si Bam ya. Ini kita dari tadi ngumpulin kristal terus ya, terus kemudian kristalnya yang udah kita dapatin dikasih ke si Bam ya. Lama-lama kok jadi kayak babunya si Bam gitu. Lama-lama kok jadi kayak babunya Bam cuy. Oke mantap ini kristalnya cuy. Ini kristalnya kita kristal 3 yang tadi ya. Kayaknya gue cukupin dulu sampai di sini guys ya untuk kontennya ya. Jadi buat kalian yang mau top up, jangan lupa top up di GOCP ya. Karena top up di GOCP ya sangat-sangat memanjakan. Apalagi banyak promo-promo yang tersedia dan juga event-event yang tersedia cuy ya. Udah aman, terpercaya, dan sangat murah sekali. Asli benar-benar rekomendasi. Oke teman-teman, jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.